baca doa kunut. Nah, jadi nanti kita tengok bacaan doa kunut. Pelajaran yang kita belajar hari ini pelajaran ibadah tahun 3 iaitu membaca menghafaz doa kunut dan memahami pengertiannya. Cikgu minta kan bila kamu baca nanti kamu kena ingat artinya, barulah sembahyang kita tu sempurna. Jadi kita ada khusyuk. Jadi bila kita baca doa kita terlintas dalam hati pengertian doa kunut ini. Baiklah, murid-murid ni kita baca sama-sama. Cikgu ajar dulu lepas tu kamu ikut ya bacaan doa kunut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok satu persatu supaya nanti kita teringat perkataan yang kita tengok tu. Allahumma ini. Allahumma ini. Liman hadait. Liman hadait. Wa'af ini. Wa'af ini. Liman afait. Liman afait. Wa tawallani. Tawallani. Liman tawallait. Sihatkanlah aku sebagaimana mereka.
Allah musuhi orang tu, Allah lah berkati dia, Allah tidak akan memuliakan orang tu. Sebab itu kita kena ingat. Baik, yang ke-9 kita teruskan, artinya Maha Suci. 1, 2 mula. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami yang Maha Tinggi. Baik. Lepas tu kita sambung lagi seterusnya, kita akan jumpa falakan hamku ala maqadai wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Jadi yang ke-10 tu memberitahu kita segala puji, segala pujian hanya untukmu di atas apa yang engkau tentukan. Kumohon keampunan, wa astaghfiruka. Kita minta ampun kepada Allah sebab kita manusia yang banyak kesalahan. Kita setiap hari berdoa, pagi-pagi lagi memohon keampunan. Sebab itu, yang ke-11 ini sangat penting sebenarnya. Kumohon keampunan, wa astaghfiruka, wa atubu ilaik. Darimu, kita minta ampun ya Allah, dan kita kena bertaubat juga. Mohon taubat kita tu Allah terima hanya kepada Allah. Akhir sekali kita kena membaca selawat wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Artinya selawat dan salam, baca semua orang. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sahabatnya. Baik, semua orang kena faham betul-betul erti ini, barulah kita rasa seronok berdoa di waktu pagi. Satu doa yang sangat penting kerana doa ini pernah diajar oleh Rasulullah kepada cucunya. Maknanya kita kena minta hidayah, minta sehat, minta Allah pelihara kita daripada segala perkara yang kita tak suka, yang tak diingini. Baik, seterusnya cuba kita tengok isi. Seterusnya ialah isi-isi penting. Baik, cuba tengok isi-isi penting doa kunut. Baca ramai-ramai. Isi-isi penting doa kunut. Baik, nombor 1, mohon. Mohon. Yang kedua, mohon kesihatan. Minta kesihatan. Yang ketiga tadi, mohon agar berada dalam hidayah Allah. Yang seterusnya memohon apa? Mohon. Mohon keberkatan daripada Allah yang berkuasa. Minta berkat. Kalau kita dapat rezeki sedikit, rezeki itu berkat, dapat kita kongsi dengan orang lain. Seterusnya mohon apa tadi? Mohon dijauhkan dari segala bahaya.
sampai 4 orang sekali. Kita kena baca habis. Agak cepat sedikit. Ada masa. Jadi kita baca terus. Sama kawan baca tadi. Baca sama-sama. Ah,
aja jawaban dia. Oh, ini. Tak boleh bincang buat sendiri. Okay. Ada jawaban kat sini. Tulis Rumi, tulis sama jawaban Rumi boleh. Tulis ke Rumi. Tulis je isi je tempat kosong. Kuat tak ada Sabar tu tak apa-apa.